Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil penghitungan suara pemilu 2019. Berdasarkan data real count hasil hitung suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 oleh KPU malam ini, pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin masih unggul dari pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran. Saya dan Saudara Sandi bukan atas ambisi pribadi kita ingin jadi apa-apa. Demi Allah tidak ada niat. Sesungguhnya kalau kau tanya hati saya inginnya istirahat. Tapi saudara-saudara, setelah saya keliling, setelah saya melihat mata daripada rakyat kita, setelah saya pegang tangan mereka, setelah saya merasakan getaran dan saya mendengarkan ungkapan-ungkapan mereka, harapan mereka, rakyat Indonesia, penderitaan rakyat, harapan rakyat akan suatu negara yang adil.